kita pakein ya, kita pakein bulu ketek, kita pakein vitamin yang buat rambut. Kira-kira rambut bulu keteknya biar tambah joss. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diajeng Channel. Salam sehat, salam bulu ketek, salam bulu ketek, salam bulu ketek gondrong. Di video kali ini aku mau bikin sesuatu apa ya? Kemarin itu kan aku ketemu ceritanya gini. Kemarin itu ceritanya minggu yang lalu ya, ceritanya itu aku ketemu sama Inces Lala Wong Kepanjen. dan dia itu penasaran dengan lipstik yang aku pakai. Ini sambil sarapan ya guys ya. Dia penasaran dengan lipstik yang aku pakai dan katanya spill dong lipstiknya. Katanya kok lipstiknya dipakai sudah seharian itu masih nempel dan kayaknya bagus. Nggak tahu sih menurut dia, dan aku mau spill lipstik yang aku pakai. Nah, ini NASA. Ini merek NASA. Nggak tahu nomornya berapa ini. Aku nggak tahu, nggak kelihatan sih. Holy Lip Cream Gala. Nggak tahu nomor berapa, aku udah lupa. Ah, bisa dilihat, bisa kelihatan. Terus aku ombre sama Wardah. Nih ya. Wardah. Tuh. Gitu. Nah, langsung aja aku mau pakai. Ini aku mau sarapan. Pakai lipstick dulu baru sarapan ya. Karena yang tak suka. Aku harus pakai kaca yang lebih dekat. Ini tuh matte ya, jadi kering, dipakainya tuh kering. Dikit dilebarin biar tambah gambleh. Tinggal dirapin aja. Setelah itu tuh kan ini yang NASA ya, yang NASA punya. Dan ini aku ombre dengan Wardah, ditul-tul tengahnya aja. Dan aku tuh mengikuti tentunya tipsnya Raisa. Kalau lipstiknya apa di ujung lipstik sini tuh dikasih highlighter sini. Gak tahu kenapa aku lihatnya tuh suka aja itu si siapa Raisa. Terus sama sini. Atau maksudnya itu apa ya? Biar kayak bibirnya tuh jedin-jedin gimana gitu sama yang sini. Udah.
Gitu ya Cis ya, spill spill lipstick aku. Kemudian ini rambutnya kemarin yang aku warnain sendiri, aku pakai Miranda, aku ambil warna ungu tapi kayaknya nggak rata ya. Ini spill lipstick sekalian spill hasil warnain rambut aku. Kemarin tuh bosku bilang, "Hah? Merah banget rambutnya." Jadi kalau kena sinar matahari itu warnanya gonjreng ya. Warnanya tuh gonjreng banget. Aduh panas. Warnanya tuh gonjreng banget gitu. Hasilnya seperti ini. Terus ini kalau habis keramas itu aku kasih vitamin. Aku kasih vitamin ini, vitamin Elips. Nah, ini aku pakai yang warna coklat, ginseng dan honey oil. Rambut kuat halus selembut sutra. Tapi bukan kondom sutra. Oke, guys. Ya, kayaknya kira-kira vitamin ini, vitamin rambut ini kalau buat bulu ketiak bagus nggak ya? Bulu ketiak, buat bulu ketiak kayaknya bagus ya, biar lembut-lembut kayak gitu ya. Tuh, masih ada dua. Ini harganya $11 di Hong Kong. Nggak tahu kalau di Indonesia berapa ya. Nanti kapan-kapan kita pakein ya. Kita pakein bulu ketek, kita pakein vitamin yang buat rambut. Kira-kira rambut bulu keteknya biar tambah joss. Biar tambah lembut. Oke, guys, sarapan dulu. Oh ya, aku belum pakai. Kalau mau keluar itu harus pakai deodoran. Kalau nggak pakai deodoran, nanti ketemu orang kecium. Jadi ini judulnya apa, guys, nanti? Ini sekalian spill. Nah, ini masih gendut nih, gendut. Ini harus masih rajin-rajin olahraga lagi. Biar perutnya seksi. Ya. Biar sehat. Oke, guys, sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di gunung hidupnya dia sama hitam, kayak di kampung. Gak apa-apa ya guys ya, biar hitam tapi sehat. Oke, guys, kita pakai jam tangan. Habisin dulu sarapannya. Rambutnya udah panjang. Kalau video yang pertama itu rambutnya segini, sekarang sudah segini.
Kira-kira mau dipanjangin apa dipotong aja ya guys ya. Udah habis. Aku mau pakai tonik. Bye bye guys. See you next my video.